Satu sen itu 14 lembar. Paling sedikit 4 lembar. 6, 8, 9, 14. Itu pecah kepala. Segernya banget nih udara di Lembang nih. Pantas aja warga orang Lembang nih seger-seger banget. Bener-bener dah. Ya elah, anak gua belum pada bangun lagi, cucu gua nih. Gimana nih olahraga begini nih lagunya. Kita manfaatkan udara yang seger banget nih. Aduh gimana nih belum pada bangun nih. Lu nih, ayo ikut gua dah, kita ketemu lah, sana lah, orangnya nih. Ya. Oke, bang, ayo. Ayo udah jalan. Siap. Udahan gimana ini? Masa baru berapa lama sih? Paling baru setengah jam. Wah, terus. Dari tadi. Setengah jam paling sedikit itu udah harus. Berapa sekarang umur, Bang? Alhamdulillah, 80. Alhamdulillah. Kenapa ya? Kita jaga dong. Nah, yang pasti saya sudah muda dulu, baru iya. Tua. Kalau belum tentu kau tua. Baru segini ya. Benar, Bang. Kita dari muda tuh jangan yang aneh-aneh. Aneh ini yang bagaimana ini, Bang? Ya, anak muda kan tahu sendiri, gampang tergoda, mental enggak jelas, minum-minum. Oh. Begadang-begadang itu enggak perlu. Betul. Bang. Hah? Kalau makanan-makanan yang pantang apa ini, Bang? Pantang itu tidak ada, tapi perlu dijaga. Makanlah makanan yang sehat, ya. Misalnya dari umbi-umbian perlu juga itu seperti singkong. Itu perlu, jangan dianggap enteng singkong. Wah, itu ada zat besinya. Nah, itu. Cara menjaga kesehatan itu seperti abang bilang tadi tuh? Ya, masing-masing orang kan beda-beda. Tapi yang saya lakukan selama ini, ya begini. Dari muda saya begini, minum-minum saya enggak. Ya. Tapi ngawan-ngawan minum, ya silakan. Jangan bergara-gara kita enggak minum, pergaulan kita tipis, jangan. Biasa aja, silakan minum. Kita minum biasa-biasa aja. Jamu apa Bang kira-kira, Bang? Jamu ini bagusnya banyak. Jamu kunyit. Kunyit itu segala penyakit, luka-luka dalam bagus. Jadi obat tuh. Bang. Apa lagi? Ngomong-ngomong, Bang kan di sinetron ini boleh bilang sudah lama. Ya lumayan. Nah, abang dari mudanya itu dulu pergaulan-pergaulan ini kan ya, maaf nih, orang kan kadang-kadang di sinetron ini kan dia merasa uang ada, ya, terus penggemar banyak. Iya. Nah, bagaimana caranya ini, abang ini? Terus sampai sekarang juga masih, ya boleh dibilang masih berjaya terus. Iya, itu semua kan usaha. Satu nawa itu kita. Saya memang dari muda pengennya pemain sinetron. Layar, dulu gak sinetron, layar lebar, film. Karena saya hobi nonton dulu, waktu muda-muda masih kecil. Sampai dari mulai kelas 5 itu saya nonton terus. Gak peduli saya, pulang sekolah saya nonton. Kalau kita punya nawa itu, ya kerja-kerja betul, usaha yang benar. Jangan asal-asal, oh enak ya gini. Cari sekolah apa, misalnya teater, ikut teater. Itu kan seni peran. Namanya pemain film itu ya cikal bakalnya seni peran itu ya teater, ya kan? Iya. Setelah itu kita cila peluang-peluang, kita ikut casting-casting, ya.
Nah, begitu ikut casting, ya kita sekecil apapun yang dikasih adegan itu kita main yang bener. Kan nah, ngomong-ngomong nih, nah, di sinetron kan abang ini sebenarnya kan orang beranggap kalau abang ini kan orang Betawi. Aslinya sebenarnya dari mana sih bang? Ya saya aslinya Pulau Sumatera. Waduh. Namanya kan Latif Setepua, apa? Setepua itu orang Karo, Medan. Oh iya iya iya. Ya cuman untuk dimaklumi, saya 659 itu udah Jakarta. Itu ada sejarahnya, bukan enggak. Jadi enggak asal-asal terus jauh Betawi. Ya jadi apalagi kita punya cita-cita pengen jadi pemain seni peran. Kalau bisa segala adegan, segala dialog sebagai tokoh ini, tokoh itu, tokoh Jawa kayak harus bisa. Kalau jumpa saya, aduh, mantep banget nih Betawinya, iya. Di mana sih Betawinya? Lah, gua bukan orang Betawi gua. Gua Medan, kaget semua. Ya itu. Ah, ini penasaran. Bukan aku aja. Ya. Banyak kawan-kawan juga bertanya-tanya. Bang Haji ini kan kalau sinetron itu kan ada yang harus diapalin. Oh iya, harus, harus. Itu kan enggak sedikit. Iya. Karena bukan apa-apa, Bang. Kalau awal-awal ini niat kamera aja lupa semua itu. Lupa. Abang ini kok bisa gitu? Benar-benar mantap kali gitu. Apa rahasianya? Nah, ini kalau bicara soal dialog, istilah hafal itu tidak bisa diabaikan. Walaupun bagaimana, harus apal. Setelah apal, kamu boleh improv tapi harus nyambung. Kalau nggak nyambung, hancur. Yang punya cerita, yang sutradara pasti marah. Nah, jadi saya selama pengalaman saya selama TPNH itu paling sedikit saya 46 scene tiap hari. Tiap hari, keliling. Berapa tim? 4 tim. Bayangkan. Tapi cuman terus terang aja, saya waktu itu udah kewalahan. Karena terus terang aja, satu scene itu 14 lembar. Paling sedikit 4 lembar. 6, 8, 9, 14. Itu pecah kepala. Nah, aku lagi sudah pernah disuruh ngapalin. Dua kalimat, kasih waktu waktu itu hampir sebulan. Iya. Udah mantap lah kan. Oke, pikir mantap ini kan. Ternyata bang, begitu di depan kamera, blank, hilang semua. Akhirnya kayak orang gagu. Nah, itu gampang urusan begini mah. Itu dialog, lo kucek-kucek dah. Dan itu bakar. Ada tuh masuk gelas. Kasih air, minum, kucek-kucek-kucek. Minum. Wah, itu kayak waktu aku SD dulu, bang. Aduh. Menjaga kesehatan rupanya bukan hanya itu aja, bang ya. Betul. Pikiran juga. Betul dong, harus semuanya hati semuanya. Tapi itu jangan lupa. Itu semua karena rahmat Allah, maka kita begini. Walaupun saya makan itu jaga ini, kalau Allah menentukan kau sakit ya sakit aja. Tapi karena kita selalu ikhlas, pikiran kita nggak macam-macam, makanan kita jaga, istirahat dijaga semuanya, insya Allah olahraga dijaga, ya stabil aja kebetulan. Nah kalau begitu pun dijaga, kau sakit katakanlah ya sakit, terima dengan ikhlas, doa ya Allah, tolong ya Allah, hilangkan rasa sakit dan sebagainya, berdoa, udah itu aja kerja. Ibadah selesai. Alhamdulillah diberikan panjang umur tapi bermanfaat. Itu yang penting. Tapi gimana? Oh, biasa. Biasa nih nendang bisa juga. Gedang marah. Nah, sekarang udah waktunya nih kita istirahat karena udah berapa jam kan? Nah, dan kita mau makan. Nah, dan saya ingatkan kepada yang muda-muda, makanlah setelah lapar dan berhenti sebelum kenyang. Itu hadis Nabi, itu pertahankan. Itu aja sarannya, jadi enak ya. Udah, kita mau makan dulu.